Selamat pagi dan shalom. Selamat berjumpa lewat renungan harian Toraya edisi Sabtu 4 November 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita hari ini dari Matius pasal 15 ayat 1-20. Di bawah judul, Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapakah murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapakah kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkanlah ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Jawab Yesus, "Tiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini berbudaya sesuai firman Tuhan. Budaya adalah anugerah dari Tuhan. Budaya menjadi salah satu sarana untuk memuliakan Tuhan, sehingga harus dinikmati dan dikembangkan dalam ketaatan kepada dan di bawah kritik firman Allah. Jikalau tidak demikian, maka penyelenggaraan budaya justru mengecewakan Tuhan. Dalam perikop ini, Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempersoalkan tindakan murid-murid yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Dalam ayat 1-2. Sebab perilaku tersebut dianggap najis. Mereka bermaksud memberlakukan sebuah standar kekudusan bagi semua orang. Namun, momen itu dipakai Yesus mengkritik mereka yang memilih melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang mereka. Dalam ayat 3.
pada saat itu, alih-alih bertanggung jawab atas kehidupan orang tua, mereka justru mempersembahkan apa yang harus diberikan untuk orang tua kepada Allah. Bagi Tuhan, tindakan tersebut sangat munafik. Bahkan Yesus menukas bahwa mereka sama seperti Israel pada zaman Yesaya dalam ayat 8-9. Yesus juga mengajarkan kepada orang banyak dan para murid bahwa pikiran dan perkataanlah yang menajiskan orang, bukan makanan yang masuk ke dalam mulut dan dibuang di jamban. Murid-murid merasa bahwa perkataan Yesus itu menjadi batu sandungan dan menyinggung orang Farisi. Namun, Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya orang Farisi itu adalah orang buta yang menuntun orang buta. Mementingkan diri sendiri jelas bertentangan dengan firman dan melawan kehendak Allah. Berbudayalah dalam terang kebenaran firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Budaya yang saling membagikan hidup satu sama lain, di sanalah Allah dimuliakan. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dalam melakukan segala kegiatan kami hari ini, sehingga kami boleh melakukan dengan penuh sukacita dan kasih setia Tuhan senantiasa memelihara kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.